Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Man Budiman dari Man Budiman Channel, YouTuber pemula. Dalam video ini saya akan membahas tentang pembukaan suatu file atau folder di dalam sebuah hard disk atau flash disk. Apakah kalian pernah menemukan kendala jika kita mengklik salah satu folder seperti ini, maka tidak punya akses untuk memasuki folder itu sendiri? Di sini tertera ada you don't currently have permission to access this folder. Click continue to permanently get access to this folder. Jadi kita harus mengklik dulu continue agar kita bisa masuk ke dalam folder tersebut. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi. Nah, baru kita bisa mengaksesnya. Ini dikarenakan karena kita tidak mempunyai suatu everyone. Jadi aksesnya itu hanya sistem saja, tidak mau disetting secara siapa saja bisa buka gitu ya. Untuk mengatasi hal tersebut, kita klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih security. Di sini ada menu edit, kita pilih menu edit, kemudian di sini ada menu add. Kita akan memasukkan settingan everyone atau siapa saja bisa mengakses folder kita. Kita pilih fit now, kita cari everyone. Nah, seperti ini. Kita pilih OK dan juga klik OK. Nah, di sini ada settingan full control, ada modif itu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membolehkan semua orang atau semua user pengguna mengakses folder ini, kita checklist semuanya. Kita tinggal apply atau terapkan dan juga oke. Klik oke. Nanti tidak akan muncul akses atau permission lagi. Semua pasti bisa. Jadi itu solusi ketika ada folder yang tidak bisa akses ya, yang tidak bisa akses seperti yang saya tadi lakukan. Kita tinggal merubahnya di security, kemudian pilih everyone, kemudian checklist full controlnya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan, terima kasih. Mudah-mudahan videonya bermanfaat sekali untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, saya Man Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bangun channel ini agar menjadi lebih bermanfaat sebagai sarana pengetahuan yang baru bagi kalian. Dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada orang lain supaya lebih bermanfaat dan membuat perkembangan yang maju untuk channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih ya sobat.